Di Magetan, Jawa Timur, dua warganya meninggal dunia akibat demam berdarah. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, sejak Januari hingga November 2021, ada 158 kasus demam berdarah tersebar di 15 kecamatan. Saat ini, ada 3 warga Dusun Posa, Desa Genengan, Kecamatan Kawedangan yang masih dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Untuk mencegah wabah demam berdarah, perangkat desa setempat melakukan pengasapan atau fogging. Warga juga diimbau menjaga kesehatan lingkungan agar jentik nyamuk tidak berkembang. Tim Liputan, CNN Indonesia.